Duel PSG versus Angers bisa menjadi kembalinya Lionel Messi pasca Piala Dunia 2022 di Qatar. Lionel Messi sebelumnya kembali menjalani latihan pasca membawa Argentina sebagai juara Piala Dunia 2022. Dan pada kali ini, tampaknya Messi sudah menjalani latihan bersama para pemain di klub PSG lainnya pada Kamis, 5 Januari 2023. Lalu, namun Lionel Messi tidak dibawa pelatih Christophe Galtier saat PSG bertandang ke markas Chateau -Rose, di Stade Gaston Petit, kota Chateau -Rose, Sabtu, 7 Januari 2023, dini hari. Hasil Chateau -Rose versus PSG berkesudahan dengan skor 1-3 untuk memastikan melaju ke babak 16 besar. Kembalinya Lionel Messi diperkirakan saat PSG melawan tim menghuni dasar klasemen Liga Perancis, yaitu Klub Engels. Enger saat ini tengah terpuruk dengan hanya mengemas 8 poin dari 17 pertandingan yang telah dijalani. Mereka mengalami 9 kekalahan beruntun dan terancam degradasi ke Liga 2 Prancis musim depan. Sebaliknya, PSG saat ini tengah berada di puncak klasemen sementara dengan mengemas 44 poin dari 17 laga. PSG terpaut 4 poin dari pesaing terdekat, yaitu Lens berada di posisi kedua. Dilihat secara head-to-headnya, PSG versus Engers ini juga sangat dominan dengan meraih lima kemenangan di pertemuan terakhir mereka. Namun, dalam pertandingan nanti, tentu saja Lionel Messi tak akan menyianyakan laganya, apalagi ini laga pertamanya di tahun 2023 bersama PSG. Nah, jadi bagaimana menurut kalian nih, guys? Dan berapa skor PSG versus Engers nanti? Silahkan tulis di kolom komentar, dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Kalau begitu, mimin akhiri, sampai jumpa.